Assalamualaikum, welcome back to Sa Family Channel. Hari ini kita tengah kumpul-kumpul petang nih nak buat rujak. Tadi kita beli bahan-bahan rujak di pasar. Rujak. Ada nak rujak sayang? Enggak. Nyari baru sakit guys sampai pucat nih. Tapi udah mau enggak sakit. Oke, udah mau sembuh maksudnya. Nurul juga udah sehat kan? Oke, sebelum kita balik ke Singapura, kita nak buat rujak dulu. Mari kita buat rujak sama-sama. Seperti apa keseruan kita makan rujak bersama dengan saudara di Batam. Oke, stay tune. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita bersihkan nak buat rujak. Ada apa nih? Bengkuang, jambu air, dan juga nih mangga. Mangganya mengkal. Nah, ini dia saya tadi rebus keledek merah sweet potato. Saya nak makan. Saya beli yang kalau merah dan juga kalau putih. Saya suka yang ini lembut. Kalau yang kalau putih agak keras sedikit bila dia dah sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Saya masih berada di rumah Batam, belum balik Singapura. Oke teman-teman, sekarang bumbunya tengah digiling. Apa saja bahannya tadi? Kacang, cabai, garam, gula sedikit, terus nih, air asam. Nanti bila bumbunya dah halus, kita letak air asam jawa tamarin supaya sedap gitu. Sekarang kita tengah potong buahnya seperti ini. Jambu. Nanti kita cuci lagi ya guys. Dengan air garam. Sedap cah tadi kan? Tak masam kan? Ini bengkuang. Kasih ini lah sedikit dengan enaknya rasa. Potong agak besar. Ini kan spesial apanya ini gulanya yang itu yang apa? Yang gula gula udah lembek jadi enak untuk bikin rujak. Oke, pakai selak kena tangan. Nah, buahnya udah siap. Ini buah kedondong. Siapa mau minta gendong? Ini pepaya. Dulu kita kalau nak makan rujak selalu pergi simpang rujak seraya sana. Dan ini bumbunya nih, sedap. Oke, Dek tunjukin bumbunya, Dek. Udah jadi. Ini bumbunya udah jadi, sedap. Hah? Iya, itu kan enggak asam. Bumbunya sangat enak tapi pedes. Beli dua tadi. Jangan banyak-banyak mas, dosa banyak banget. Ngomong kok ya gak dosa lah, udah minta. Terus ngomong ya. Wes. Kurang apa sih mbak ini? Udah pas. Oke guys, ini daerah di kayak gini. Sepi banget. Tapi
kalau sore jam segini itu pasti rame. Dari atas ada orang main. Nah, ada orang main. Ini kami, kami sedang membuat rujak. Pas tuh ada ayah, manjat. dia ngambil mangga, guys. Ini mangganya jatuh tapi satu. Tapi enggak apa-apa, tapi bolong. Bolong. Tapi ini satunya. Ini Oh no, no good. Tengok tuh. Dew. Di sini ada ininya. Kita ambil ini aja. Iya, dibanting. Oke, sekarang saya nak try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya kita sambil. Seperti apa rasanya? Sedap. Sedap. Kalau berasa kan itu sedap. Woi, mantap. Mami aja, mari kita pasang dulu. Mami pula coba. Yang satunya sibo membetulkan kereta. Bukan kereta lah, troli. Troli bayi. Mi. Besoknya tajam loh. Try enggak sih? Kita pula try. Coba. Ada enggak foto? Pemangganya belum tuh. Mangganya tertinggal satu. Ini apa tadi yang kue nih? Ada satu benda yang kurang apa? Apa tuh? Timun. 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 Wah, busuk. Kalau kue ini macam ini baru lah. Ini enak. Ini enak. Saya tahu yang wangi-wangi. Aduh, enak deh. Aduh, masa. Ada ulatnya. Sayang beli. Ini kita coba dulu mangganya. Enggak ada ulatnya juga nih. Lagi tiba ada itunya ulat. Yang ini ada, Mi. Enggak bisa dipakai jadi. Mangganya putih kayak gini. Mangga bule ya. Tapi dia asin enggak sih? Asam ya? Asam? Enggak. Kayak ubi rasanya. Selalunya mangga kan dalamnya kuning. Nah, putih. Coba saya enak kayak gimana? Ayo di-rate berapa? Rasanya enak banget. Sesi mencoba. Ya, waduh, label. Aku pun dah lupa dah lama tuh. Tadinya kayak gini. Atas itu di atasnya. Ini kan mau bunyi gitu. Trolinya, erolnya tak bisa dipasang. Tengok pisaunya nanti bengkok untuk pisau mangga gede. Mangganya pun darinya memar dia. Memar. Kecelakaan tadi. Tadi langsung dicampak soalnya.